Tak ada macam lah. Hello guys, jumpa lagi dengan Bob Crazy Tattoo guys. Buat kawan semua, jangan lupa ya, subscribe dan like ya. Thank you for support di channel ini, di Bob Crazy Tattoo guys. Bila nak buat tattoo bro, you kena fikir betul-betul bro, pasal itu desain bro. Asal tattoo ah, sekali je buat sampai bila-bila you bawa bro. Kena cari desain yang cantik-cantik betul bro. Satu ah, meaning harus you tahu meaning apa you punya hidup punya bro. And jangan lupa bro, you bagi cek itu jarum ah, kena betul-betul baru tau. Tak mau second punya. Pasal kita nak buat tattoo cantik itu, betul cantik pun nak sihat juga bro. Harus baru guys. Boleh tengok nih tattoo first time ini orang sudah mulai pusing-pusing bro. Tengok bro ini. Iyalah bro, pasal tattoo itu mana-mana tempat pun pasti sakit juga bro. Pasal tattoo itu bukan semua orang punya uang banyak ah. Terus itu strong buat tattoo bukan. Tattoo itu semua memang sakit. Tapi sakit itu kena mau tahan bro. Pasal memang sudah resiko ah, orang buat tattoo itu sakitnya. Tapi lagi sakit tato pun lagi sakit boyfriend ke girlfriend ke bagi tinggal kita orang bro. Pasal itu sakit bukan dekat sakit. Nampak orang pasal ada dalam hati bro. Pasti kena ingat bro, sesuatu yang nampak cantik kan, dia nampak cantik saja semua orang bro. Pasal orang semua pun tak tahu proses macam mana mah. Pasal semua proses itu sangat menyakitkan bro. Tapi bila sudah siap, sudah finish, memang kalau sudah oke, pasti cantik juga. Pasal itulah, semua pun bila nak cantik pun tak senang jadi cantik. Pasti mau tahan juga bro. Resiko tato memang macam ni semua bro. Dan bila itu sudah siap ah, satu lagi bukan senang ah, kita orang nak jaga proses itu penyembuhan punya. Asal tato itu proses penyembuhan tak boleh kena air dalam 7 hari. Lepas tu tak boleh bagi kopek-kopek ke korek-korek, tak boleh bro. Asal ink ya akan masuk dalam skin itu, bila kena air pun pasti ingat itu turun color. Nah, lepas itu you makan pun kena jaga juga, itu telur ke itu seafood ke itu baik jangan makan dulu lah bro, asal itu jadi gatal. Nah, baik lagi macam bila bro ada cuti macam 3 hari ke 4 hari ke ataupun 1 minggu kan, itu pun time okay lah itu buat tato bro. Jadi 100% boleh jaga lah, pasal tato itu macam baby baru lahir tau, kena jaga betul-betul. Air sikit pun tak boleh kena kan, apa macam makan pun kena jaga juga.
Pasal kalau buat kerja macam kerja berat punya, ingat ada sakit lah macam tu. Mungkin dia ada keringat keluar pun jadi gatal macam tu. Jadi pastikan timing dia penyembuhan itu proses punya kena jaga betul-betul tu. Pasal proses pun tetap finish mau cantik betul lah. Oke guys, ini Amoy start relax lagi guys. Start relax, dia sudah lupa sakit. Dia tengok handset saja. Pasal tetap punya orang kena tahan pun bagi lupa itu rasa sakit. Dia ada macam aktiviti lain lah bagi itu rasa sakit bagi lah. Fokus dekat ni handset ya, itu baik lagi. Asal bila rasa sakit itu buat kena fikir, fikir fokus dekat ni rasa sakit memang betul-betul sakit lah. Buat relax je macam buat tengok handset ke apa ke, call boyfriend ke, girlfriend ke, semua pun saya ingat 50% lah macam tu boleh lah bagi strong orang buat tattoo bro, boleh tahan. Bila lah bro ada minat tattoo ada nak buat tattoo saya bagi saran first time bro kena jumpa tattoo artist mah. Pasal nak bagi tahu desain size macam mana itu you punya pilih ya, desain cantik macam mana you bagi confirmation dekat tattoo artist, bagaimana yang cantik modify macam mana kan. Lepas tu asal timing boleh lah, bila bro ada macam cuti ke apa boleh booking awal-awal. Pasal timing tato tu dia tak boleh cepat-cepat, dia mau relax-relax, mau cantik-cantik. Macam lining pun tak mau lari, shading pun tak mau lari, semua finish pun okay. Satu saja, jangan ikutkan rasa sakit. Lepas tu bagi cepat-cepat itu tattoo hati jangan. Pasal semua tattoo butuh proses bro. Jadi bila tattoo artist itu dia cakap belum habis, memang belum habis. Kalau sudah finish pun baru boleh finish lah bro. Pasal tattoo artist pun tanggung jawab penuh pasal ni, you punya tattoo lah. Pasal dia pun dia punya kerja mah. Pasti dia nak yang betul-betul terbaik lah buat bro punya. Thank you bro sudah hadir kat sini, sudah mau tengok ini video. Bila bro ada suka ini channel, janganlah kedekut nih, bagi subscribe, like. Bila ada senang pun boleh komen lah. Pun bila tak ada macam berat sangat, bagilah support, bagi share bro. Thank you lah bro, jumpa lagi dekat Bob Crazy Tattoo. Thank you bro sudah support bro.